Program Jom Singgah Pekan Budaya Daerah Kuala Nerus yang diadakan pada 1 hingga 3 Ogos baru-baru ini tampil dengan konsep mengembalikan budaya warisan Melayu yang semakin hilang ditelan arus kemodenan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata, dengan program yang dianjurkan oleh kerajaan negeri ini, kebudayaan dan warisan kesenian tempatan dapat ditonjol kembali kepada generasi muda masa kini. Apa yang penting dalam pekan budaya seperti saya sebut dalam ucapan tadi adalah untuk mempromosikan semula lah, budaya warisan kita untuk negeri Terengganu, khususnya di Teluk Ketapang. Termasuklah bukan saja daripada segi seni hiburan, tapi yang pentingnya seni ukiran, seni anyaman, batik dan sebagainya. Tapi oleh kerana kurangnya promosi dan kurang kesedaran di kalangan kita sendiri, sebabkan produk ataupun hasil yang begini bernilai yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sudah hampir pupus. Akhirnya budaya kita orang Melayu yang begitu tinggi nilainya telah mula dilupakan oleh generasi muda. InsyaAllah dengan ada inisiatif pekan budaya ini dapat menonjolkan kembali kebudayaan Melayu kita dari hasil-hasil kerah tangan kita yang supaya generasi muda akan dapat menghargai dan juga dapat menikmatinya dan dikembangkan semula untuk generasi yang akan datang, insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada pihak Urusetia Penerangan Darul Iman selepas menyempurnakan majlis perasmian penutup Jom Singgah Pekan Budaya Daerah Kuala Nerus, Terengganu Kuchome 2019 di Pantai Peranginan Teluk Ketapang, Seberang Takir, Kuala Nerus.